Halo guys, ketemu lagi bersama gue Firman di channel Evika 12. Oke teman-teman, untuk video kali ini gue akan ngebahas updatean terbaru dari Warnet Live 2. Dan sekarang ini adalah versi 1.3.5 ya teman-teman. Oke, untuk versi terbaru kita akan baca dulu ya teman-teman untuk catatan update-nya di versi 1.3. Oke, untuk yang pertama ada Steam Cloud tersedia. Kamu bisa menyamakan progres di semua device-mu. Wah, ini udah bisa di-save ya. Berarti untuk kita pindah device itu udah aman banget. Jadi bagi teman-teman yang misalnya main di Android ataupun di App Store, bisa pindah di PC atau gimana ya. Gue nggak tahu, tapi nanti kita akan coba ya. Oke, terus ada main quest chapter 2 sudah tersedia. Terus ada area baru. Kamu bisa mengakses area A setelah menyelesaikan chapter 2. Wah, ini berarti ada area baru nih teman-teman ya. Terus ada toko baru di area A. Bahkan ada toko yang menjual setup alien. Wow. Oke, nanti kita akan coba lihat. Terus ada toko baru di area A. Bahkan ada toko yang menjual setup alien loh. Katanya, menarik. Kayak di game bakso simulator ya. Terus ada mini game baru, basket, skor sebanyak mungkin dan mendapatkan hadiah menarik. Ini basket udah pernah ada di game kantin sekolah simulator. Terus ada lantai 2 dan toilet sudah bisa diakses di via blueprint. Wow, mantap ya. Berarti ada 2 updatean baru di warnet kita, lantai 2 dan toilet. Terus customer juga yang menggunakan toilet dapat membersihkan rating yang lebih tinggi. Terus ada 2 side quest. Wow. Baru untuk mendapatkan karyawan. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Karyawan. Nah, ini namanya Lelak, si Satpam dan si Anait ya. Si teknisi listrik. Oke. Jadi nanti kalau listriknya rusak atau apa, jadi kita nggak perlu memperbaiki lagi ya karena udah ada teknisi listrik. Terus ada aplikasi baru karyawan. Nah, ini jangan lupa untuk menggaji karyawan ya. Kalau enggak, dia biasanya akan berhenti bekerja. Oke. Terus ada pelanggan spesial baru, dekorasi spesial baru, item eksklusif, tongkat pancing emas ya untuk mancing setup PC. Nah, ini dia nih. Setup PC-nya enggak ada di toko eksklusif yang biasa kita beli. Jadi ini harus mancing teman-teman. Terus ada setup spesial baru juga, Wonderland, fitur premium baru, ganti skin gedung dan buat warnetmu lebih bergaya. Nah, nanti kita lihatnya di dalam. Terus ada banyak rahasia baru dan fix bug. Oke, kita akan lihat dulu ya untuk updatean barunya. Kita akan lihat-lihat dulu. Oke, kita tunggu dulu untuk loadingnya. Nah, di sini kita lihat ya, ada paketmu telah tiba. Ini paketnya di mana ya? Kita lihat dulu apakah di rumah kita atau di Silambat nih. Oke, kita coba cek dulu ya teman-teman ya untuk paketnya. Apakah ada di Silambat atau di depan warnet kita ya? Nah ini dia. Ini ada si siapa ini ya? Inikah yang listrik atau gimana? Ada 2 ya teman-teman ya. Nah, ini ada yang di depan warnet kita. Oke, ini gue nggak tahu namanya siapa, nanti kita akan coba temuin. Ini paketnya coba kita tanya dulu sama si Lambat, paketnya yang mana ini? Paketmu telah tiba. Oke, nggak ada ya kayaknya ya. Ini nggak ada. Oke. Terus tadi katanya ada area A ya. Untuk area A ini kita harus selesaikan chapter 2 dulu teman-teman. Oke, untuk chapter 2 kita akan lihat dulu ya teman-teman. Di sini quest lalu chapter 2. Kita pergi ke taman ini teman-teman di waktu siang atau malam hari ya. Nanti kita lihat. Nah, ini dia side questnya, Lelak dan Anait. Oh, Anait yang tadi ya, yang deket planet kita, yang deket gardu listrik. Terus Anait yang tadi pakai topi biru sama baju biru ya. Oke, untuk ini kita belum selesai ya. Oke, nah terus kita coba lihat lagi area A-nya itu kita harus selesaikan dulu ya. Kita pergi ke taman. Tamannya itu ada di sebelah sana teman-teman. Nah, gue takutnya ntar ini kita langsung berbicara nih ya. Nah, ini dia tamannya ada di sebelah sini. Oke, nah itu dia, ada sesuatu di sana ya, ada 2 orang. Tadi lu premannya nyamperin nih. Ya kita ngomong dulu sama preman ya. Wait, bentar. Wah, kita naik level ya.
Oke, di taman nanti kita akan bertemu dengan dua orang itu ya, siapa ya. Nanti kita akan coba samperin. Itu mungkin chapter 2 ya, teman-teman. Oke, menarik sih. Oke, kita akan coba lihat lagi ya apa yang baru di chapter 2 tadi. Maksudnya di updatean baru. Kita lihat lagi, teman-teman ya, di catatan update. Nah, ini dia. Udah tadi. Oh, minigame baru ya. Minigame baru ini ada di area 2. Nah, kita ke warnet kita dulu nih untuk melihat blueprint ya. Blueprintnya ini kita lihat apakah bisa langsung dieksekusi nih, teman-teman ya. Nah, ini dia blueprintnya. Oke, untuk menaiki ruangan itu, ini versi Steam ya, teman-teman. Jadi untuk buka toilet seharga 50.000. Lantai 2 kiri dan kanan itu 200.000 ya. Berarti kita butuh 450 untuk merenovasi, teman-teman. Oke, itu dia untuk update-nya. Terus ini, nah ini aplikasi barunya ya, pegawai yang di sini di bawahnya Matertainment ya. Oke. Untuk teko eksklusif di sini ada tongkat pancing emas harganya 50.000. Terus oh iya bener, dihapus dong yang versi batik sama itunya sudah dihapus ya, teman-teman ya. Waduh, sayang banget. Jadi kita harus bener-bener gacha nih. Yang horror gue belum gacha sama sekali, Jurassic, dan ini yang baru Wonderland. Wonderlandnya ini kayak Alice ya, Alice in Wonderland. Nah, ini yang setup PC-nya. Oke, ini setup PC-nya bagus ya. Terus untuk yang entertainment-nya, ini HP-nya kelinci-kelinci gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, teman-teman. Oke, ini alas jamnya keren sih. Keren ya. Oke, ini keren banget sih. Nah, itu dia teman-teman ya untuk update terbaru. Oh, ini masih ada juga nih dekorasinya ya, teman-teman. Di sini ada yang baru lagi, ada dekorasi like and share, dekorasi controller, dekorasi awan, dekorasi papan tanda buka. Terus ini gedung warnet. Nah, ini dia ya yang tadi kita lihat. Harganya itu 75.000 yang castle dan bangunan Jepang ya, yang sakura gitu. Harganya 75.000, teman-teman. Jadi kayaknya kita emang harus grinding banget nih untuk membeli semua item ini. Oke, itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video gua sampai selesai. Di video ini kita ngebahas untuk updatean terbaru aja ya teman-teman. Nanti gua akan memainkan updatean terbaru di live streaming mungkin nanti malam atau besok. Oke, itu aja dari gua dan gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman cabut. Bye bye.